Okey, kita sambung matematik tambahan kaitan 5 bab yang ke-6 iaitu fungsi trigonometri. Okey, tengok 6.2. Nisbah trigonometri bagi sebarang sudut. Okey, perkaitan antara secant, cosecant dan cotangent dengan sin, cos dan tangent. Okey, kita dah belajar okey menengah rendah. Sin adalah apa bab ya? Sin Tua adalah cikgu, so katua. So katua eh. Sin adalah tentangan per hypotenuse di sin. Kalau sin so eh. So kah tua. Okey. Yang penting awak tahulah so kah tua. So kalau cos sebelahan per hypotenuse. Kalau tangent tentangan per sebelahan. Okey. Ni adjacent opposite hypotenuse. So kah tua. Okey, jangan salah eh. Ni dalam matematik form form apa? Trigonometri baru ni. Okey. Form 3 ya jalan. Form 3 ada. Form 4 pun ada. Okey. Selain tiga nisbah trigonometri di atas, terdapat tiga nisbah trigonometri yang merupakan salingan. Salingan ni bertentangan. Okey, kalau cosec adalah apa? Ni sin. So dia sama dengan 1 per sin theta. Okey. Kalau second 1 per cos theta. Okey, salingan eh. Pot 1 per tangent theta. Ha, inilah yang baru bagi awak. Okey. Jadi kalau second 1 per sin. Sin adalah O per H. Betul? Jadi kalau cosec terbalik H per cosecant. Ni. H per U. Dia terbaliklah salingan. Kalau second cos adalah EH. Jadi dia terbalik H per E. Faham tak ni? Kalau cot tangent adalah tua. Jadi dia adalah E per U. Dia songsang. Okey, boleh ikut? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh eh. Alright. Okey, itu ni rumus dia yang kita dah dapat tadi. Okey. 1 per sin, 1 per cos, cot 1 per tangent. Okey, boleh? Okey, tengok contoh 2 muka surat 193. Okey, page ya. Page 193. Okey, dia kata rajah 2 eh. Maksudnya rajah di sebelah menunjukkan sebuah segitiga ABC bersudut tegak DB. B ni tu tegak. Dia beri AB 8, yang ni 6. So 6 8 AC apa? 6 8. Kita tutup depan dia. Tak syok ada depan. 6 8 apa? 6 8 berapa? Aduh mak. Spotting sikit. 6 8 apa? 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 punca kuasa dapatlah 100. Punca kuasa dapat 10. 10. Kan? 6, 8, 10. Okay, so cos second. Second, tua. Yeah? So, kah tua. Sin adalah tentangan hypotenuse. Kan? So, kalau cosec, terbalikkan. 10 per 6. Dah lah. Kan? 10 per 6, kecilkan dapat 5 per 3. Okay. Second, cos adalah 8 per 10. So terbalikkan 10 per 8. Kecilkan 5 per 4. Cot tangent. Tangent adalah 6 per 8. So terbalikkan 8 per 6. Dapat 4 per 3. Dah siap tu je lah. Faham? Siap. Dalam bentuk perpuluhan boleh? Pecahan pun boleh. Kalau perpuluhan bagilah. Ni dapat 1.667. Ini dapat 1.25. Ini dapat 1.33. Okey, boleh tak? Boleh teruskan? Boleh. Boleh. Contoh 3 pula. Okey. Diberi alfa. Ni alfa eh. Alfa. Sekarang saya sebut pada delta kan. Nah, ni alfa pula. Delta, alfa. Okey. Alfa ada 56. Dengan menggunakan calculator. Guna calculator lah. Cari cos second. Cos second maksud dia 1 per sin alfa. Ha, kan? So masuk je lah. 1 per sin alfa, ambil calculator awak.
Okay, keluarkan calculator. So, tekan 1. So, hang on ni. 1 per sin. Okay, 56. Landai pun sama ya. Sama dengan 1.206. 1.206. 1.206. Dah siap. Second. 1 per cos alpha. Nanti buat kira. Cot. 1 per tangent alpha. Okay, alpha adalah 56. So ganti kalau 56. 1 per cos 56. 1 per tangent 56. Okay. Ini 58 tak 56, sorry. Okay. Dapat apa? 1 per cos 56? Dapatlah. 1.788. Okay, 1.788. Kau kira yang tak jawapan tau. Yang ni adalah okay. 0.675. Cikgu nak senang tengok dia punya huruf belakang kan, cikgu kan? Huruf belakang apa? Huruf belakang dia. Huruf belakang. Ya, kalau sec K cos, kalau cot T tangent. Macam ni lah ni. Yang saya bagi tahu ni. Hilang pula. Kalau cos second, ambil ni. Kod belakang. Sin. Kalau second, kalau kod belakang semua K. Pun satu K. Cos second, S. Sin. Second, cos. Tangent, cot, tangent. Tangent. Okay, nanti buat latihan lah. Buat semua latihan. Okay, seterusnya kita masuk lagi. Silakan, teruskan lagi. Silakan, aku silakan. Alright, silakan, silakan juga. Latihan kena buat. Okay, sudut pelengkap. Pelengkap maksud dia. Okay, pelengkap eh. Pelengkap ni maksud sampul darjah. Contoh ni. Ni sampul darjah. Kalau ni theta, yang ni adalah 90 tak theta lah. Kan, contoh yang ni 30. So ni apa? 90 tolak 30. 60. 60. Tu pelengkap dia. Faham? Contoh ni 20. So ni 90 tolak 20. 70. Itulah pelengkap. Okay, boleh? Dan sebaliknya lah. Alright. Okay, tengok eh. Okay. So, daripada penerokaan ni, so lawan dia macam ni. Kalau sin, lawan dia adalah cos. Okay. Sin lawan dia apa? Cos. Faham tak ni? Sin. Sin 40. Cos. Cos apa pelengkap dia? 90 tak 40? Cos 50. 50. Awak tekan. Sin 40 sama dengan cos 50. Dia pelengkap eh. Tak saya tekanlah sin 40. Siapa telefon saya tu? Aku sama. Kan mesti dia sama kan. 40. Okey, sama dengan cos. Nak tekan cos pula. Cos 50. Itu pelengkap. Cos sampai nampak ke? Samalah pelengkap. Faham? Tak payah kira. Kalau sin 70. Cos apa? 20. Tak payah kira. Sama je. Kalau sin 90, cos apa? Kosong. Dah pandai tu. Kalau sin 25. Wayah. Tolak je lah. 90 tak 25. 75. Apa? 65. Okay. Tak payah kira lah. Faham tak ni? Tu pelengkap je. Boleh ikut? Tangent pula. Dia ikut nombor huruf belakang kau. Tangent pula dengan cot. Pelengkap dia adalah cot. Tangent 10. Cot apa? 90 tolak 10. 80. Cuba tekan. Betul lah. Cuba kan? Yo kau betul. Cuba. Betul. Betul lah. Betul kan? Yo kau betul. Cuba lah. Kan tak percaya lah. Tangent. Ambil tangent. 10. Okay. Sama dengan. Okay. 0.17763. Okay. Cot 80. Okay. Cot 80 dia sama dengan 1 per tangent 80. Sebab cot awak tak boleh cari dekat kalkulator. Mana ada cot. Awak kena beli kalkulator paling mahal pun tak ada cot rasanya. Tak payahlah guna kalkulator yang ada. Ya. So tangent awak tekan salingan ni. Sebab ni ada salingan kan. Awak tekan dua tangent. Betul ego. Betul eh? Memang betul eh? Alright, bagus. Sama dengan okay, awak tekan salingan ni. Boleh jadi macam ni. Lain ni, lain. Lain eh? Okay, awak tekan
Satu per dua, satu per ten je terus ikut. Nah, bagus. Nah, pandai tu. Satu per ten tangent 80. Dah ada kereta ni makin hebat. Bagus. Dah charge sikit. Dah charge. So sama tak? 10.1763. Okay. Betul. Okay. Jadi kalau tangent 30. Chord apa? Enam puluh. Kan lengkap. Kalau tangent 50, chord apa? 40. Kalau tangent 45, chord apa? 45. Dah sempat. Okay. Kalau second pula, lawan dia adalah cosecant. Kan? Okay, cosecant. So kalau second 30, cosecant? 60. Kalau second 70. 20. 20. Kalau second 38. Tolaklah. Apa apa? 62. Kan faham tak? Faham. Faham eh? Alright. Itulah dia punya dia punya apa tu? Dia punya formula lah kan, kefahaman dia. Okey, tengok contoh 4 pula. Okey, diberi sin 77. Ini diberi. Diberi eh. Cos 77 diberi. Cari nilai bagi setiap berikut. Cari cos. Okay. Ini apa saya ada gabung ni. Alright. Okay. So cos 13 sama dengan cos lawan dia sin. Sin berapa? 90 tolak 13 apa? Lengkap tadi? Berapa? 77. So sin 77 apa? Yang ni lah. 0.9744. 0.9744. Kalau cos second dia sama dengan second. Second 90 tolak 13. So apa? Second 90 tolak 13? 77. So second adalah 1 per cos 77. Masukkanlah 1 bahagi 0.225. Gantikan ni cos ni. Dapat apa? 4.44. Dapatlah 4.444. Pandai pun. 4.444. Okay. Chord pula. Chord 13. Chord ni lawan dia adalah tangent. Tangent 90 tolak 13 apa? 77. So tangent ni, tangent adalah sin per cos 77. Kan sin 77 per cos 77. Faham tak ni? Sebabnya macam ni. Ni adalah sin. Ni theta. Sin katakan sorry, 3 4 5. Okey. Sin theta 3/5. Cos theta 4/5. So sin sama dengan 3/4 kan? Okey, 3 ni sin per cos. So bila sin bagi cos, potong dapat 3/4. Faham tak ni? Tak. Okey, tak faham. Okey, kalau sin theta per cos theta. Sin ni adalah 3/5. Cos ni adalah 4/5. Bila 3/5 bagi 4/5, ni kan boleh potong. Dapatlah 3/5, 3/4. So 3/4 ni adalah apa? Sorry. Cod. Adalah tangent. Tangent. Tangent lah. Tu sebabnya formula tangent sin sin per cod. Cos. Itu yang ada baru ni dia kata apa? S E sin per cos. Maksud dia apa? Maksud dia apa? Nah, ni apa ni? Silver cost adalah? Tangent. Dia adalah say. itu orang tu lebih pandai. Kau faham ke tak faham ni lawak mat ni? Tak faham ego, sebab tu saya nak try. Faham nanti kat. Kau fikirlah sampai faham. Kita boleh gelap sama-sama ego. Kau patutlah tak gelap, tak faham punya. Silver cost adalah apa? Tangent. So dia adalah say?
Siapa? Oh, okay. Aduh, cikgu ni. Aduh, yelah lawak ni pun kau tak faham. Okay. Ini dah viral kat Malaysia dah ni. Patutlah orang buat lawak. Tak ada yang gelak, tak faham pun. Okay. Lepas ni kau boleh kau lawak kan? Boleh faham lagi. Okay. Saya boleh gelak sekali. Ha, tapi apa kita buat tadi? Okay, so scene 77 bagi kau 77. Nampak apa? 4.311. Eh, 331. 0.9744 cos 0.225. So bagikan dapat apa? 4.331. 4.331. Ha, okey, 4.331. Okey, boleh? Okey, kita tengok contoh yang kelima. Ha, sikit habis terus lagi ni. Lepas tu buat latihan lah. Okey. Boleh tak ni? Ha, nanti boleh. Boleh. Boleh ya? Kalau awak dah lupa, awak tengoklah rakaman ni balik. Kan orang yang tengok, orang luar yang tengok. Kan bazir je kau ni. Sebut sangat kau sampai tak boleh sini tengok ni. Okey, sebut dalam kaji. Right ya? So dia kata diberi kos 63 adalah K. Okey, bila kos 63 adalah K, so awak kena lukiskan. Okey, K ni maksud dia ni eh. Ni 63. 63. K ni K. K maksud dia K per 1 lah. Faham tak? K ni maksud dia okay. Apa? K per 1. Okay, maksud dia cos. Okay, sorry, cos mana cos? Cos 63 ni K lah ni. K per 1. Ha, Allah pun tak tahu pun kau ni. Okay, faham tak ni? Cos adalah sebelahan hypotenuse. Sebelahan dia adalah K. Okay? Satu-satu lah. Faham tak ni? Faham. Faham eh? Okay, bila ni K ni 1, untuk dapatkan ni adalah 1 kuasa 2 tolak K kuasa 2 punca kuasa. Dapat apa? 1 tolak K kuasa 2 punca kuasa. Nah, dapat lah ni. So soalan ni kata, cari bagi setiap berikut dalam sebutan K. Bila dalam sebutan K, okay, sebutan K, dia nak apa? Sin 63. So sin 63 apa? Tengok gambar ni. Sin 63 adalah so kah tua opposite ni OH. Lihat ni. So OH. So dia sama dengan 1 tolak K kuasa 2 punca kuasa. Okay, faham? 2K lah ikut. Ha, itulah dia sin 63. Kan sin adalah so. So opposite. So adalah O per H. Oh, boleh tak boleh? Boleh. Okay, sin pula. Sin 27, sin adalah bentangan dia adalah cos. Cos apa? Cos 90 tolak 27 dapat? Cos? Kan 90 tolak 27 dapat apa ni? 63. 63. So dia sama dengan cos 63. Cos 63 apa? K lah. So K. Dah siap. Boleh? Oh, boleh. Faham kan? Faham kan? Alright. Awak kebat kena mahir sikit. So, cosecant. Cosecant adalah second 90 tolak 27. Dah belajar tadi? So, dapat apa second? 63. Second adalah 1 per cos 63. Sorry. Dah tak muat dah pula. Okay. Allah, habis. Alamak, habis pula. So, 1 per cos 63. So, 1 per cos 63 adalah K. So, yang pandai adalah 1 per K. Dah siap. Oh, yeah. Boleh tak boleh? Boleh, faham. Faham eh? Okay, cantik tu. Satu jam dah berlalu. Belum pergi. Okay, so saya nak buat latihan ni pula. Buatlah semua ni. Okay, 6.2 buat nombor 1, nombor 2, 3 dan nombor 4. Boleh? Boleh. Okay, buat sekarang. Ini saya stop recording.